Podcast, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan kali ini Bang Koboy akan mereview dua mobil baru dari Mitsubishi. Yang di kiri saya adalah Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition. Lalu di sebelah kanan itu adalah Xpander Black Edition. Seperti apa fitur-fiturnya, seperti apa perbedaannya? Simak terus video Bang Koboy sampai habis. Oke, check it out. Baik teman-teman, untuk kesempatan pertama saya akan mereview yang ini dulu nih, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition. Nah itu tuh, kalau penggemar audio udah pasti tahu tuh apa itu merek Rockford. Nah kita lihat depannya tidak ada ubahan sama sekali karena ini memang basisnya Xpander Cross tipe tertinggi, tapi Xpander Cross yang ini dibikin lebih tinggi lagi, maksudnya dibikin lebih mewah lagi gitu ya, bukan tinggi ke sana bukan, tapi lebih mewah lagi. Grill depan, bumper depan, lampu segala macam masih sama. Tapi ada yang baru nih teman-teman nih, lihat nih. Tuh, keren kan? Peleknya dibikin hitam ya karena namanya Black Edition. Tapi modelnya masih sama, cuman dibikin warna hitam. Kemudian ada over fender segala macam. Nah, ini juga nih. Ini juga sudah dibuat warna hitam. Jadi udah matching ya, depan, samping, over fender, peleknya hitam. Kemudian bungkus spionnya juga hitam, atasnya roof railnya juga dibuat berwarna hitam. Hitam, 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 hitam. Wah, wow. Tapi dengan warna putih jadi kontras, jadi cakep ya. Jadi dari jauh keren gitu, hitam putih gitu mas bro. Seperti anda lihat, kalau dari samping penampilannya keren banget ya. Jadi mobilnya dua warna nih, hitam dan putih. Jadi ini warna dasarnya putih, over fender udah hitam, pelek hitam. Roof rail hitam. Oke, ini dari samping. Sekarang kita muter ke belakang. Nah, teman-teman, saya sudah sampai di belakang. Kita review dulu ya fitur-fiturnya atau apa aja di bagian belakang. Di atas sudah ada sakvin antena, kemudian ada spoiler, ada Hammond stop lamp, sudah ada defogger, wiper, lalu ada kamera mundur. Nah, ini nih logonya nih mas bro yang keren tuh. Rockford Fosgate Black Edition. Nah, ini nih. Kemudian untuk tampilan belakang, bumper belakang ada dua nuansa, satu hitam, satu putih, kemudian hitam. Ada yang baru dari Rockford Fosgate Black Edition. Nah, ternyata ini mas bro, kenapa dinamain Xpander Cross Rockford Fosgate? Ini ternyata mas bro, dikasih subwoofer 10 inci Rockford Fosgate, subwoofer aktif. Yeah. Tapi tenang, masih bisa reclining. Mantap, apalagi dikasih dua. Wis, makin keren mas bro. Menurut anda gimana? Atau mobil anda udah diganti modifikasi bagasinya? Mungkin ada yang nambah subwoofer 12 inci, 24 inci, ada nggak? Kalau ada, silakan tulis di komentar. Gitu mas bro. Mantap ya, Rockford. Woi, kuat. Wis, mantap. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Kita lihat apa aja yang berubah di sini. Kayaknya sepintas tidak ada perubahan yang signifikan ya. Maksudnya ini memang Xpander Cross tipe tertinggi, jadi dia udah pakai jok kulit, kemudian setir udah dibungkus kulit, kemudian sudah ada airbag, kolom setir sebelah kanan, pengaturan untuk reset serta cruise control, kemudian di kiri pengaturan untuk audio. Kemudian kita lihat di sini sama seperti Xpander Cross, cuman di bawah head unit ini ada logo Rockford Fosgate. Kita nyalain dulu mas bro head unitnya sama mesinnya nih, panas di luar. Tadi hujan, terus sekarang panas.
Ada seger. Head unitnya, nah di bawah head unit nih kita lihat nih Mas Bro, ada logo Rockford Fosgate. Wes mantap. Ini fiturnya apa aja sih? Radio, audio BT, ponsel, USB port 1, USB port 2. Oke. Kita balik lagi ke sini, ke home lagi. Kemudian ada voice, ada option dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat ada USB port 1 untuk smartphone Anda di sini ya, Mas Bro ya. Oke, beres. Aduh, seger-seger. Dengerin suaranya kayak gimana ya? Coba. Waduh, suaranya ngebas Mas Bro, ada subwoofernya. Jadi teman-teman sudah saya sebutkan semua ubahan apa saja yang ada di Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition ini. Udah ya, semua udah lengkap termasuk nah ini nih, subwoofer Rockfordnya ada di bagian bagasi. Selebihnya nggak ada lagi. Oke, sekarang saatnya kita nge-review yang kedua. Xpander Black Edition, nggak pakai Rockford kalau yang kedua. Nah ini ada kamera mundurnya. Nah, gimana teman-teman? Kasih komen, keren nggak, keren nggak? Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk mereview varian yang kedua. Ini adalah Xpander Black Edition. Warnanya hitam putih. Nah, apa yang baru dari mobil ini? Di tampak depan ya. Oke, kita lihat tampak depan. Nah, ini ada spoilernya Mas Bro. Tuh, ada spoiler dikasih warna hitam. Ada warna merah di sini nih. Nih. Jadi putih, hitam, merah. Kemudian yang lain nggak ada. Kemudian dari samping ada apa aja nih yang baru? Yang pertama ini Mas Bro, peleknya dicat warna hitam. Ini tadinya aslinya two-tone, tapi dicat hitam ya karena namanya Black Edition, gitu ya. Kemudian ada spoiler samping nih, bagian bawah nih Mas Bro. Tuh, ini dicat warna hitam. Kemudian ini ada stiker warna merah terus sampai ke belakang. Dan di atas tidak ada roof rail ya, beda sama Xpander Cross tadi. Dan satu lagi untuk kaca spion ini udah dilapis warna hitam. Kemudian untuk bodi belakang ini juga ada ketambahan spoiler di bagian bumper, spoiler bawah ini warna hitam, lalu ada stiker warna merah tuh, lalu ada parking sensor. Kemudian nah ini kita lihat nggak ada subwoofernya. Jadi di sini nggak dikasih subwoofer Mas Bro. Lalu ada logo Black Edition. Lalu sudah ada wiper, defogger, high mount stop lamp, serta spoiler, serta sakvin antena. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, ini nih yang keren nih. Yang baru. Ah, ini joknya. Wah, ini joknya udah dikasih cover seat ya, warna hitam. Ada jahitan merah di sini. Kemudian karpetnya juga dikasih warna karpet hitam. Pinggirannya ada warna-warna merah. Ini basisnya dari Xpander Exit. Jadi masih manual.
Nyalain dulu AC-nya. Nah, mantap. Jadi ini cover seat ya. Ada bordirannya tulisannya expander. Ada jahitan warna merah di sini juga ada, di bawah juga ada. Di atas di headrest juga ada. Kemudian kalau untuk dashboardnya segala macam tidak ada yang baru. Inilah tipe Matic-nya ya. Cup holder, Matic, kemudian di sini ada power outlet dan seterusnya. Setirnya juga belum dibungkus kulit ya, karena ini tipe exit ya. Sudah ada airbag, kemudian kolom setir sebelah kanan kosong, kolom setir sebelah kiri untuk pengaturan audio. Jadi sekarang duduk di sini semakin nyaman lah Mas Bro ya. Jadi interiornya semua dibikin black edition, tapi ada garis merah-merahnya. Oke, sekarang kita lihat bangku baris kedua. Nah, mantap kan, keren kan? Hitam dan merah bercampur menjadi satu. Oh, hitam nih, keren nih. Ada kayak semacam carbon look di sini ya. Ada nuansanya gitu. Nih warna merah, jahitan warna merah. Kemudian aduh, nah ini di tengah jadi armrest. Oke, tengahnya juga dikasih karpet hitam, ada bordiran atau jahitan warna merah di seluruh pinggirannya Mas Bro. Sudah ada Isofix. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk bagasinya nggak ada apa-apa Mas Bro, nggak ada subwoofer, nggak ada speaker, jadi masih standar-standar aja. Yang penting ada power outlet di bangku baris ketiga supaya bisa ngecas handphone selama jalan-jalan bersama keluarga. Oke, di sini nggak ada lagi, nggak ada subwoofer, nggak ada speaker, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya ada bikin sendiri, kan ini masih kosong nih. Nah, bikin sendiri, pasang sendiri, mantap. Oke teman-teman, masih ada satu lagi varian sebenarnya sama aja, cuman beda warna di cat bodinya. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak suka warna putih, takut kotor. Nah, Expander Black Edition ini udah disediain warna hitamnya nih. Jadi udah paling keren ya nggak? Body kit semua warna hitam, cat body warna hitam. Jadi semuanya hitam semua nih, kecuali spoiler ini nih. Masih ada warna merah-merah. Cat body hitam, pelek hitam, spoiler hitam. Interior hitam, semuanya hitam. Jadi ini buat pilihan buat teman-teman yang misalnya nggak suka warna putih karena takut kotor dan sebagainya. Nah, kalau Anda suka yang mana Mas Bro? Yang warna hitam atau yang warna putih? Tulis aja di komentar. Gitu kan, mantep kan? Oke teman-teman, itu tadi review saya mengenai mobil baru dari Mitsubishi. Yang pertama adalah Mitsubishi Expander Cross Rockford Fosgate Black Edition. Yang kedua adalah Expander biasa aja, nggak pakai cross, Black Edition. Ada warna putih, ada warna hitam, dan ada warna abu-abu monyet. Ya, jadi semuanya lengkap. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika Anda suka, silakan like, komen, share, dan subscribe. Itu yang penting. Sampai jumpa di video berikutnya dengan review mobil-mobil baru yang tidak kalah menarik. Bersama Bang Koboy. Oke Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
basah.